Hello, hi. Assalamualaikum. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar? Excited sikit saya ni. Saya sangat excited ni sekarang ni. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat petang. Selamat petang. Semoga anda dah menunaikan solat asar. Apa khabar semua? Selamat petang. Salam sejahtera. Tengok kita ada wajah baru untuk petang ni. Macam mana, excited tak? Saya excited gila. Saya dah berjaya jumpa formula nak bagi anda tak tidur. Cakap orang sebelah, bangun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tahniah kepada anda yang sedang bersemangat untuk petang ni. So, sementara kita nak tunggu ramai masuk, saya nak anda bagi tahu saya adakah suara saya jelas dan adakah visual saya terang. Tulis situ, jelas dan terang. Ataupun hari ni bukan jelas dengan terang. Hari ni saya nak anda tengok saya punya backdrop tu. Jelas dan cantik ke? Jelas dan kreatif ke? Saya tak tahu nak cakap apa. Kita saja tukar selera sikit. Asyik-asyik tengok benda sama je, kita ubah sikit kita punya pandangan. Dalam masa yang sama, saya sedang mengajar anda macam mana nak buat live. Kalau anda faham apa yang sedang saya cuba buat ni. Kalau anda dekat rumah ada TV, TV yang tak tahu nak pakai. Ni, adjust lah macam ni. Macam mana buat? Google. Jelas dan menarik. Terima kasih Tuan Haziq. Haziq Azman. Okey. So saya sedang live di dua tempat secara serentak. Saya live di Facebook Richworks dan juga di Instagram Richworks Official. Jelas dan awesome. Thank you very much. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak anda bantu saya. Bantu saya belanja love. Belanja love banyak-banyak. Belanja love banyak-banyak. Love sebanyak mungkin. Belanja love. Saya tak nak love macam ni macam biasa. Saya nak love macam ni. Love yang datang dari hati ni, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak ni? Love datang daripada hati. Bagi semua. Bagi semua kat semua orang. Love datang daripada hati ni. Hantar kat semua orang. Hantar. Bagi love. Spread the love. Because kita perlukan kasih sayang sekarang. Dalam keadaan kita duduk rumah. Hashtag stay at home. Sebab saya bosan duduk rumah ni, tengok entah apa-apa benda saya try buat ni. Tiba-tiba jadi pula. So saya pun adjust macam ni, alhamdulillah. Sebab saya nak bagi anda nampak semangat, tengok benda-benda yang best. Okay, so next time kalau nak letak gambar lain pun boleh. Tak dapat keluar hati Tuan Nasrul. Okay, Tuan Nadib. Tuan Nadib ni suka kacau saya. Lain kali kena tegur saya, Tuan Nadib. Doakan supaya kita jumpa vaksin tu dan satu hari kita boleh buat lagi kelas live. Dan kita boleh jumpa sama-sama. Okay? Terima kasih kepada anda yang belanja saya love. Saya appreciate sangat. Salute kepada anda. Okay, saya juga nak anda bantu saya, especially anda di Facebook. Tolong share live ni. Share live ni kepada semua orang. Share live ni kepada seramai mungkin orang. Sebab saya nak share something yang best. Hari ni saya nak cerita pasal harga. Saya nak share pasal letak harga. Saya nak share pasal letak harga. Sementara tu sekejap saya nak adjust sikit saya punya ni. Tak apalah, tak payah adjust lah. Biar je lah. Okay. Saya nak anda semua tolong nampak elegan. Terima kasih. Design belakang nampak elegan. Siapa yang komen ni tadi? Terima kasih Tuan Hazwan Amran. Nampak elegan. Terima kasih. Okey. Tolong share live ni. Especially anda di Facebook. Anda di Facebook share live, watch party ke, tag kawan-kawan. Okey. Tag semua orang untuk tonton live ni. Sebab hari ni saya nak share content yang sangat best. Konten yang saya takkan biasa share, saya hanya share untuk anda yang istimewa saja. Anda yang special, dekat di hati saya. Dekat di hati saya. Dekat tak di hati? Kalau dekat di hati tu yang minta belanja love tu. Sebab saya nak share pasal harga, tuan-tuan dan puan-puan. Harga. Apa maksud harga ni? Saya nak share pasal harga diri kita. Mohon maaf jika saya kasar sikit bahasa saya ataupun tak kasar lah, direct. Bahasa tu direct. Saya nak tanya anda. Berapa ramai sini usahawan? Siapa usahawan sini? Ini adalah sesi kopi panas. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri. Mungkin ada yang first time tengok. Dia ni siapa ni? Datang-datang terus nak buat live ni. Okey. Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Dan saya adalah seorang Chartered Accountant. Chartered Accountant MIA member. Bukan Missing in Action. Tapi Malaysian Institute of Accountants. Okey, saya seorang accountant bertauliah. Saya ada pengalaman lebih daripada 15 tahun dalam bidang perakaunan, bidang pengurusan duit bisnes, bidang taxation, audit, HR, ada CPCP dan banyaklah pasal pematuhan. So itu kepakaran saya, tuan-tuan dan puan-puan.
So hari ni saya punya salah satu kepakaran, saya nak serlahkan kepakaran saya. Saya nak cerita pasal harga. Saya nak cerita pasal harga diri anda. Wow, berat tu topik tu. Saya nak cerita pasal harga diri anda bila anda setting harga anda jual barang ataupun anda berikan servis. Saya nak tahu setting harga anda ni tepat ke tak tepat ni? Betul ke tidak cara anda setting anda punya harga? Saya nak ajar anda basic pemahaman tentang bagaimana nak setting harga. Bagaimana orang panggil sama ada setting harga, letak harga, tetapkan harga. Ini semua perkataan-perkataan melibatkan harga. So sebelum saya mulakan, saya nak anda bantu saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak anda bantu saya bagi tahu anda buat bisnes apa dan di mana. Mungkin di antara anda ramai yang biasa tengok saya live. Dan saya selalu asyik-asyik tukar, asyik-asyik tukar apa? Tukar pula, asyik-asyik suruh anda bagi tahu anda bisnes apa. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan setiap masa orang yang sama join live ni. Manalah tahu contoh saya meniaga kerepek pisang dekat Ceras. Batu 3 ataupun Batu 8, tak tahu lah, banyak batu kat Ceras tu. Ataupun saya meniaga kerepek pisang dekat Pandan Indah. Saya membesar dekat Pandan Indah. Manalah tahu ah, rupa-rupanya orang tu duduk kat Pandan Jaya ke ataupun duduk dekat Kampung Pandan ke. Bagus, dekat ni saya dah lama cari kerepek pisang. Mungkin saya buat COD, tulis kat situ, tulis. Sebab ini peluang untuk anda bagi tahu anda buat bisnes apa. Tengok Tuan Muhammad Adib, kedai tayar di Terengganu. Saya tahu dia selalu share. Ni Tuan Adik Nisa. Adik ke adik, adik Nisa, cik ke saya tak pasti. Saya buat decoration balloon kucing Sarawak, decoration balloon. Tengok. Haunted cookies. Krup krap dari Gombak tu dia. Saya usahawan sendu jual kocok. Jangan tulis perkataan negatif. Cakap saya usahawan jutawan jual cokoja. Jangan tulis perkataan negatif dekat Instagram. Anda bisnes apa? Cepat tulis kat sini. Business teh ais Fredo. Ui, sedap ni teh ais. Teh ais. Di JB saya buat makanan berpantang. Penting. Tapi dekat JB. Wife saya insyaAllah akan deliver bulan 7. Tapi dekat JB pula. Tak ada ke dekat Shah Alam ke, dekat sikit. Saya agent produk area. Agent produk apa? Ni macam Puan Badariah dekat Facebook dia tulis. Saya Badariah dari Kota Baru. Berniaga premium snack. Snack. Saya kerepek bayam. Dekat mana kerepek bayam? Tulis. Business home spa. Tulis. Tulis bisnes dan tulis di mana. Sebab saya tengah nak bantu anda ni. Nak bantu anda bagi tahu anda buat bisnes kat mana. Bagus ni, Cik Rohayu Mansud. Apple Choice Popsicle Ice Cream di Muar, Johor. Bisnes kedai runcit di Labuan. Saya jual kuih akuk. Dekat mana kuih akuk? Sedap kuih akuk. Nak juga rasa. Agent Hedis Batang Buruk di Seremban. Yes, that's it. Jual burger ayam goreng. Dekat mana? Dekat mana? Bisnes tu dekat mana? Buat bisnes apa dan di mana? Barulah dia senang nak bantu. Ni bagi peluang ni untuk bagi tahu marketing free. Kalau anda tak berani nak buat live, anda join live saya bagi tahu anda buat bisnes apa. Ini kita nak bagi tahu. Okey, inilah permulaan pertama tentang harga ni. Kalau anda tulis dengan gempak, tulis dengan macam saya suka Puan Badariah tadi. Dia tulis dengan lengkap dekat Facebook. Dia tulis dengan lengkap dia buat bisnes apa, siap ada bagi tahu hashtag lagi premium snack. Nampak sangat bila dia letak macam tu. Kalau dia letak harga, harga produk dia boleh naik. Berapa sen dah terus naik dah dengan cara dia menulis. Saya excited gila lah petang ni sebab saya rasa background saya cantik. Dan saya tengok anda semua berikan sokongan mendalam. Sambil-sambil tu tolong belanja love dengan like. Sambil-sambil tekan je. Tu dia Cik Nana Ruslan. Saya jual choco crunchy. Saya jual minuman koko khasiat dan sunnah dekat Melaka. Cik Tuan Zuhairi. Kalau anda tak berani buat live, apa kata anda mulakan? Anda kena buat live. Eventually anda kena buat live. Tapi kalau anda tak berani buat live, apa kata anda berani untuk menulis anda buat bisnes apa? Ni jual barang klinik dan hospital di Pandan Indah. Gempak gila tempat ni. Orang kampung saya lah kira ni. Saya membesar di Pandan Indah selama 20 tahun, lebih 20 tahun. So kalau setakat Pandan Indah tu, saya tahulah dekat mana-mana Pandan Indah tu. Tahu sangat ceruk rantau apa semua. Okey, saya Nur Usahawan, stokis suplemen kesihatan AG Sera. Tengok tu, saya tulis. Tuan Muhammad Muhammad, saya Muhammad, bisnes air soya, Sungai Siput, Perak. Yes, mulakan dengan bismillah. Terima kasih. Gempak gila. Live untuk engagement. Yes, engagement. Saya perlukan energi daripada anda dan saya sangat salute anda pada hari ini. Berikan tepukan kepada anda. Good job. Perniagaan salon dan spa di Kuantan dekat Instagram.
Ni, Tuan Cik Maslina Daud. Panjang dia tulis. Villa Cafe Restoran di Taman Saintek, Pasir Gudang, Johor. Kepakaran kami, Yong Tau Fu paling sedap dan viral di Pasir Gudang. Terus semua orang tiba-tiba terfikir, mana nak dapat Yong Tau Fu eh? Kita tak ada pasar malam. Nanti kita bazar Ramadan pun tak ada. Okey, gempak gila. Boleh saya mulakan hari ni? Boleh saya mulakan? Sambil-sambil tu anda tulis je anda punya bisnes kat mana. Kan nanti kita cerita pasal bisnes je. Terlupa nak cerita pasal topik. So, hari ni kita nak cerita pasal harga, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak tengok harga. Anda setting, letak, tetapkan harga ni cantik ke tak cantik? On ke tak on? Boleh? Boleh kita mulakan? Okey, kalau ready, tulis itu. Ready untuk belajar. Tulis. Ready untuk belajar. Ready untuk belajar, ready ataupun semangat. Tulis semua perkataan positif. Saya tak perlukan perkataan negatif, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah duduk sebulan kot dekat rumah untuk PKP. Buat apa kita nak negatif lagi? Bak kata yang amat berhormat Perdana Menteri, this is the new normal. This is normal, tuan-tuan dan puan-puan. Buat live dekat mana-mana. Thank God dan kita ada internet. So, bila kita ada internet, kita rasa macam dekat je sesama sendiri. Betul? Good job. Ready untuk belajar. Okay. Saya nak tanya, siapa tengok saya punya live semalam? Semalam, bila saya cerita pasal costing. Siapa tengok saya punya live semalam? Pasal costing. Saya ada share pasal costing, betul? Dan semalam pun saya ada cakap, hari ni saya nak cerita pasal harga. Tapi siapa tengok saya punya live semalam? Kalau anda di Instagram, anda tak boleh tengok dah lah live tu. Anda boleh tengok dekat Facebook. Facebook Richworks. Pergi like Facebook Richworks. Kalau anda tak ada Facebook, bukalah satu Facebook dekat Instagram. Pergi tengok live semalam. Saya cerita pasal costing. Dan salah satu aspek penting kenapa kita kena faham costing adalah untuk kita faham bagaimana nak setting harga. Tahniah kepada anda yang tengok semalam. Salute juga semalam, topik best juga. So hari ni pun topik best. Saya betul-betul nak beri anda support maklumat terbaru tentang harga ni. Ada COD tuan, tak ada COD lah, cash on delivery dah. Kenapa? Semua live je, belajar online je sekarang. Saya nak support anda. Nampak tu, saya ada urus duit, urus kos, semua urus tu, semua tapau. Cuma urus data tu saya tak ajar, itu Tuan Hafiz Jasmi, pengetua Spire kesayangan anda, yang Spire, siapa Spire dalam ni? Semalam ada belajar urus data, betul? Spire. Bos, Tuan Megat. Oh, salut. Leo Lele House, jeruk. Kalau petang ni dapat jeruk, best tu. Tuan Megat, tak payah bagi tahu pun saya tahu dia jual barang apa. Itu pentingnya bila orang kenal anda. Okey. Semalam saya ada share pasal costing. Saya share pasal costing. Kenapa kita kena faham tentang costing adalah salah satunya adalah bila kita nak setting harga barang kita. Dan hari ini saya nak tekankan lagi. Saya nak tanya dengan anda. Okey. Saya nak buat bancian. Bancian penduduk. Berapa ramai? Saya nak tanya. Macam mana you all tetapkan you punya harga barang? Bagaimana you tetapkan harga barang you? Bila you meniaga barang. Okey. Dia bukan sekadar barang je. Servis pun sama. Siapa sini buat servis? Macam tadi kedai tayar tu meniaga servis juga tu. Of course jual tayar dan juga beri servis. Saya nak tanya, macam mana you all setting you punya harga? Macam mana you letak harga? Adakah you contoh you meniaga, saya suka krepek lah. Saya memang suka krepek, saya suka keropok, saya suka benda-benda macam tu. Itu saya bagi hint lah tu. Siapa nak meniaga barang benda macam tu boleh meniaga dengan saya. Saya tak nak barang percuma, saya nak beli. Jangan hantar saya barang percuma. Saya nak beli sebab saya respect anda. Anda adalah usahawan, perusahaan kecil sederhana, peniaga kecil sederhana. Kami sokong anda dan saya nak support bisnes anda. So saya nak anda bayangkan anda jual keripik. So contohlah kalau anda jual keripik, macam mana anda setting harga keripik tu? Adakah dengan anda berdoa kepada Tuhan? Of course kena doa. Ataupun anda sebelum tidur tepuk bantal, ya Allah, sebelum tu doa, ya Allah, semoga malam ni dapatlah wahyu. Berapa harga aku nak tetapkan ni? Berapa ramai juga yang kata ada dekat dalam ni. Terima kasih Ryan Renetwork Sakinah. Dia cakap harga dah ditetapkan oleh pihak HQ. Pergi tanya HQ. HQ macam mana tetapkan harga? Tanya dengan founder. Yang insyaAllah founder tu masih boleh di-found. Saya takut founder not found je ni. Founder not found akan berlaku bila founder salah letak harga. Harga rendah sangat. Tapi nak jual juga. So, berapa ramai? Macam mana? Siapa? Apa kaedahnya? Okey, RB Ruby. Cik RB Ruby. Dia kata, kira kos semua barang. Saya tetap harga dengan kos darab 3, Cik Nabila Nas. Betul. Ini salah satu kaedah orang tua-tua selalu buat.
Cik Nana Roslan, saya letak je sebab tak reti kira. Subhanallah. Nauzubillah. Macam mana tu? Ni. Cik Akil 87, kira modal berapa? Lepas tu letak harga. Macam mana letak? Ikut pada kuantiti, Cik Rich Tervelop. Founder Datuk Rizalman. Okey, meniaga produk Datuk Rizalman. Okey, tak ada isu. So, ada banyak kaedah letak harga, betul? Tapi saya nak ajar anda asas dia. Saya nak ajar asas dia. Walau apa pun yang berlaku, ini asas dia. Boleh saya ajar asas ni? Ini ilmu mahal, eh? Saya dah run kelas urus kos. Nama lama kelas urus kos tu yang anda tengok kat belakang tu, urus kos tu, saya dah run kelas tu 2 tahun lebih dah. Saya dah run kelas tu lebih 10 kali. Dengan live seminar. Cuma minggu ni first time saya akan run kelas urus kos ni secara online. Ikut pengalaman saya, run kelas urus kos ni dah beratus-ratus orang datang join kelas saya. Siapa pernah join kat dalam ni? Kalau Tuan Megat, dia pernah datang kelas saya. Ramai dekat dalam ni yang pernah hadir kelas saya. Atau ramai yang niat nak hadir, tak hadir lagi. Tapi ini ilmu yang saya selalu cover masa kelas. Dan saya bagi secara percuma untuk anda hari ni. Saya tak panggil percuma lah. Saya bagi ni, saya cakap saya nak share ni, saya share sebab saya sayang. Sebab saya mewakili Richard, sayangkan anda. Saya nak support anda. Dalam tengah PKP ni, kita faham pentingnya anda ada ilmu ni tentang harga ni. Nombor satu yang paling penting tentang setting harga, suka atau tidak, tolong buat benda ni. Kalau anda setting harga tanpa buat benda ni, itulah benda yang paling menakutkan. Paling menakutkan untuk saya. Okey? Nombor satu, kalau anda nak setting harga, anda kena tahu kira kos. Suka atau tidak, mesti kira kos dulu. Siapa yang setting harga tanpa tahu kos dia berapa, itu namanya, kalau anda tak pernah rasa macam sakit, sakitnya tu di sini, di dalam hatiku. Boleh sambung? Sambung lirik. Tuan-tuan dan puan-puan, nombor satu, anda kena tahu kos anda. Kalau tadi saya cakap anda buat keripik kan, the best is kalau paling gempak setiap gram keripik itu anda boleh tahu kos dia berapa. Atau setiap balang tu berapa kos dia. Kalau anda, contoh anda bagi balang ke atau bagi dalam plastik ke, kira kos, anda kena tahu setiap kos tu berapa kos nak keluarkan satu plastik, satu balang, satu set, satu batch. Kalau anda boleh tahu semua tu, barulah anda akan dapat harga yang sepatutnya anda jual. Kegagalan ramai business owner, saya selalu fikir ni, saya dah kaji dah, bila saya dah run kelas urus kos ni bertahun-tahun, dan sebelum saya run kelas tu pun, saya dah jadi consultant mewakili Richard juga, bercakap dengan Titanium, masa tu tak ada Spire lagi. Dululah, few years back, I think starting from 2014, 15, saya dah start, kena support Tuan Haji J, co-founder Richard, run kelas EFP. Saya sentiasa faham yang saya selalu tengok, ramai orang sebenarnya bukan tak pandai menjual tau. Ini ayat saya lah. Saya selalu cakap, kegagalan ramai business owner, dia tak nampak duit bukan sebab dia tak pandai jual. Ramai di antara anda jual barang, belum cakap apa lagi, saya ni terus orang beli. Terus orang transfer duit lah dekat online. Terus dapat duit tanpa perlu cakap apa-apa sebab produk tu terlalu bagus. Servis tu terlalu hebat. Orang beli. Tapi seriously, masalahnya apa yang berlaku adalah ramai di antara anda, bila anda tak tahu berapa kos anda, itu yang jadi koyak semua benda. Itulah sebabnya saya cakap, ramai orang dia macam ni. Ada orang takut dengan nombor. Jujur, saya nak tanya dekat sini. Bila kita cerita costing, kita memang kena kira tau. Boleh tak tolong ambilkan kalkulator saya? Saya nak tunjuk betapa pentingnya kalkulator. Ada kalkulator kan? Atas meja tu, saya rasa ada kalkulator. Yes. Kalkulator kesayangan saya. Siapa yang tahu semalam saya cerita pasal sejarah kalkulator ni. Terima kasih tim saya. Tim saya semua hebat-hebat belaka lah. Tim saya tu ada 800 orang sebenarnya. Stay at home. Tim saya tu family lah sebenarnya. Kita tak boleh keluar rumah Jangan macam-macam Ni kalkulator kesayangan saya, dia beli dari Tanah Suci ni. Siapa sini allergic dengan nombor? Betul anda jujur je lah. Siapa yang allergic duit, saya mohon maaf lah. Janganlah, tak ada siapa allergic duit. Semua orang suka duit, betul? Siapa sini allergic dengan nombor? Bila kena kira je, pap pitam. Habis, pingsan. Ada, besar ni. Terima kasih. Nori Leone. Terima kasih. Anda kena sangat grip tentang numbers.
Kegagalan business owner, kalau dia tak pandai grip numbers, sorry lah, business dia akan ada banyak cabaran. Kalkulator saya memang mahal, ya. Kalkulator kira gaji, semua kalkulator ni lah. So tuan-tuan dan puan-puan, seriously, siapa sini allergic number? Saya sangat, saya suka sangat nombor. Terima kasih Tuan Syarul Amin. Itu betul-betul jujur ke atau saja nak sarkastik ke apa Tuan Syarul Amin? Orang yang setia tengok live saya dekat Instagram. Terima kasih. Setiap kali dia saya live, saya akan sebut nama dia. Puan Heli Mazwin, apa khabar Puan Heli? Puan Heli Mazwin, antara yang student-student otai ni, titanium ni. Terima kasih. Saya kalau titan tengok saya punya live, saya rasa apa, teruja. Siapa titan? Siapa supplier? Tulis situ. Saya titan. Saya titanium circle. Saya titanium premier. Saya spire. Ambil tu, tulis. Spire eh. Jangan perkataan yang lagi satu dok saya sebut tu. Okay, tengok. Saya terus tukar. Seriously. You guys, kalau you pandai kira nombor, you pandai kira kos, harga you, insyaAllah you akan setting harga dengan betul. Sebab apa? Ramai orang, okay, saya nak tanya juga. Bila kita cerita pasal harga, kita cerita pasal harga. Okey, saya nak cerita pasal harga. Berapa ramai di antara anda, untuk dia nampak duit, dia kena jual banyak? Berapa ramai di antara anda, untuk nampak duit, dia kena jual banyak? Maksudnya, dia bergantung kepada volume. Sebab harga barang yang dijual ataupun servis yang ditawarkan rendah. Tak salah rendah, tak ada, tak ada isu. Saya just nak tanya, siapa yang sini bila dia meniaga, dia bergantung kepada volume? Dia ada dua eh. Dia bergantung kepada volume atau dia bergantung kepada margin. Okey, apa beza ni? Bergantung kepada volume atau bergantung kepada margin? Macam ni, margin dia senyum sikit. Tuan Atik pun ada, titanium juga, Mood Travel. Terima kasih Tuan Atik pun join saya juga. Tuan Atik dia buat servis pelancongan, tahniah, dekat Europe. Tak apa, kita doakan. Okey. Tengok, I am a titan. Dia dah tulis lah situ. Kami setia, setia tonton sharing dia tuan-tuan. Terima kasih Tuan Atik Suzaili. Terima kasih. Ada yang Elite X. Terima kasih Puan Nora Muhammad. Okey. Ada yang bisnes bergantung volume, ada bisnes bergantung kepada margin. Okey, bila orang tu bergantung kepada volume, harga barang dia, yes, mungkin tak cukup macam jual kapal terbang. Tapi tak semestinya ada orang dia... Basically, kadang-kadang harga barang tu tinggi. Ada orang dia berniaga bergantung kepada volume, harga barang tu tinggi. Tinggi. Tapi kos pun tinggi. So margin tu kecil, betul? That's why kena jual banyak. Ada orang harga barang tu tak adalah tinggi macam orang yang sebelum ni. Harga dia biasa-biasa je. Tapi sebab kos dia rendah, dia jual sikit pun dia boleh nampak duit. So, siapa yang betul, siapa yang salah? Sebenarnya tak ada betul dengan salah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab anda kena faham, ada jenis barang, anda jual macam mana pun, anda tak boleh jual harga tu terlalu tinggi, betul? Manalah logik you jual... Ini yang selalu saya selalu perasan. Boleh saya cerita sikit lah? Siapa nak dengar cerita? Cerita. Main sini saya cerita sikit. Saya nak buat banci penduduk kat sini. Banci penduduk dekat Facebook dan banci penduduk dekat Instagram. Boleh? Ready? Siapa ready untuk bancian? Tulis situ. Ready? Ini soalan yang akan jadi soalan yang agak... apa orang kata? Kontroversi sikit lah. Tak kontroversi. Kita nak tahu je. Saja je nak tanya. Boleh? Saya nak tanya banci pendidik. Banci pendidik pula. Banci penduduk. Saya pendidik. Bukan penduduk. Anda penduduk. Okey. Ready? Ready? Okey. Antara Starbucks dengan Tea Leaf. Tea Leaf ke Tea Life? Saya tak tahu mana satu. Tea Leaf ke Tea Life? Dua-dua. Okey. Siapa sini suka Starbucks? Siapa sini suka Tea Life? Tulis kat situ. Starbucks, Tea Life ataupun Tea Leaf. Tulis. Tulis. Cepat. Tulis. Tulis kat situ. Siapa suka Starbucks? Siapa suka Tea Life? Tulis. Cepat. Okey. Tea Life. Ada yang suka Tea Life. Cik Zazia. Actually, Tea Life ke Tea Leaf? Saya pun tak tahu. Okey, tulis. Ada yang Starbucks. Ada yang Starbucks. Okey. Ramai dekat Instagram. Setakat ni Starbucks mendahului di Instagram nampaknya. Tu dia Tuan Atik. Starbucks dulu, kini, selamanya. Ambil tu. Tuan Adik suka tilif. Tilif je, murah sikit. Okey, tak apa. Starbucks. Tak kisah, dia tak ada isu. Saya nak cerita anda bagaimana cara pemahaman tentang harga ni. Tulis situ. T-Life. T-Life. Tuan T-Life. T-Life. Okey. Bukan T-Leaf. T-Life. Leaf tu alihlah T-Life. Okey. Nak letak harga. Okey. T-Life. Coffee Bean tak ada dalam pilihan jawapan.
Bu, bu. Saja je Cik Syamil Ghani. Dia saja je kacau saya. Apa? Coffee Bean. Orang suruh pilih. Tea Life dengan Starbucks. Ha, dekat situ tengok. Ada yang Starbucks dah penat dah. Tak boleh kira dah. Team saya dah tak boleh kira. Habis jari nak kira dah. Saya tak ada. Saya tengok dalam ni tak ada siapa yang menang. Coffee Bean yang menang sebab dia satu. Dekat Instagram ada seorang tulis Coffee Bean. Saja je. Ataupun tulis tu Teh Obeng. Teh Obeng ada kot. Ataupun Teh Mamak. Tak kisah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita bandingkan antara Starbucks dengan Tea Life eh. Ha, tengok dah serius eh. Saya tekan button serius saya. Tik. Ha, okey. Ada beza tak? Sebenarnya macam mana? Siapa rasa? Okey, saya nak tanya. Starbucks dia bergantung kepada volume ke margin? Cuba tulis situ. Starbucks bergantung kepada volume ke margin? Cuba tulis kat situ. Agak-agaknya Starbucks eh. Dia kena jual banyak ke atau dia jual dia kena jual banyak ataupun dia kena harga tinggi? Ha, tu jawapan dia, soalan dia. Untuk Starbucks, dia jual harga tinggi ke dia bergantung kepada volume? Kalau kita compare dua-dua eh. Basically dua-dua akan jual banyak, jual ikut volume, akan jual basically semua nak jual sebanyak mungkin. Okey, ramai yang tahu dekat dekat Starbucks dia bergantung kepada margin. Yes, tepat sekali. Okey, untuk Tea Life, soalan cepu mas. Dia bergantung kepada volume ke dia bergantung kepada margin? Ha, cepat cepat Tea Life pula. Tea Life pula. Tengok, Tea Life, Tea Life. Okey, ada orang dia tulis Tea Life bergantung kepada volume. Okey, menarik. Tea Life bergantung kepada volume. Lain-lain-lain. Tulis-tulis kat situ. Saya nak bagi satu kejutan kepada anda supaya anda faham kenapa saya boleh mengajar topik urus kos dengan harga ni dengan sangat yakin. Sebab ada perbezaan ni, ada kelebihan yang saya ada. Okey, Tea Life eh, tricky eh. Starbucks memang confirm. Kalau nak compare, of course margin dia tinggi. Sebab harga dia tinggi. Ha, okey, bagaimana dengan Tea Life? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan anda, Tea Life, yes, jawapan nombor satu adalah apa saja anda buat, saya nak langgar banyak benda yang anda, pemahaman anda yang penat tadi tu. Semua orang dekat dalam live ni ataupun semua usahawan dekat muka bumi ni semuanya mesti bergantung kepada volume. Semua orang mesti meniaga ikut volume, tuan-tuan dan puan-puan. Suka atau tidak, semua orang kalau boleh nak jual sebanyak mungkin. Kalau you tawarkan servis, kalau you jual barang, okey. Kalau ada pilihan untuk jual dua, kenapa kena jual satu? Betul? Ini saya cerita pasal PKS eh. Perusahaan kecil sederhana atau anda semua, peniaga kecil sederhana. Kita semua kecil sederhana. Kita sama, kita sama. Kita jaga kita, tuan-tuan dan puan-puan. Semua orang meniaga memang ikut volume. Melainkan dia jual kapal terbang. Saya dulu belajar kat universiti. Orang selalu cakap pasal kapal terbang. Jual kapal terbang, setahun, apa, 3 tahun jual satu je dah dapat komisen dah kalau dia jadi ejen jual kapal terbang. Betul? Dia tak perlukan volume, dia perlukan kualiti. Tapi most of us here mesti bergantung kepada volume. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita dekat sini, Tea Life, kalau anda perasan, Tea Life ni datang daripada mana? Saya nak cerita case study. Tengok, saya pun boleh buat case study, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun boleh buat case study. Saya share ilmu mahal ni. Saya sebenarnya nak, tak patut cerita benda ni dekat live. Ini ilmu complimentary ni. Patut saya cerita ni dalam kelas. Tapi tak apa, sebab saya sayangkan anda. Saya suka, sayang gila dengan anda. Sebab 100 lebih orang sedang tonton ni. Saya nak share kat anda. Kenapa? Siapa tahu sejarah? Tea Life ni asalnya dulu. Tea Life ni asalnya dulu apa? Bukan Cool Block. Apa Cool Block pula ni? You all ni baca ke tak ni? Cepat-cepat. Tak pernah minum Tea Life lagi. Bagus. Yeah, Tuan Atik, walaupun dia adalah peminat Starbucks, dia tahu Tea Life datang dari Cha Time. Yes, Cha Time. Bukan China eh. Cha Time bukan China. Dia sama ada Taiwan atau Hong Kong. Taiwan tak silap saya. Cha Time. Cha Time eh. Cha Time. Okey. Untuk pengetahuan anda eh, Tea Life tu brand Malaysia. Dulu pemegang franchise Cha Time terbesar dekat Malaysia. Loop Holding nama company tu. Nama company tu Loop Holding. Pemegang Cha Time tu La Cafa. La Cafa dekat Taiwan. Yes. Apa yang berlaku eh? Dia dulu dia pegang
Loop Holding ni, Loop Holding ni company Malaysia. Loop Holding ni, Loop Holding company Malaysia. Dia pegang lesen terbesar Chatham di Malaysia. Tapi dia ada sedikit dispute dengan Lakafa. Lakafa ni dekat Taiwan. Antara syarat-syarat dia, saya cerita case study benar ni. Kalau tak percaya, anda boleh Google. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan adalah Loop Holding dengan Lakafa. Lakafa ni Chatham. Loop Holding ni pemegang franchise Chatham di Malaysia. Antara syaratnya adalah Loop Holding, pemegang franchise Chatham di Malaysia, dia kena beli direct supply atau bahan mentah direct dengan Lakafa dekat Taiwan. Dia kena beli direct ataupun dia kena beli melalui supplier atau vendor yang dilantik secara rasmi oleh Lakafa. Tak kisahlah dekat mana-mana. Lakafa macam nama Arab. Yes, anda boleh Google cerita ni. Betul cerita ni, betul. Kalau tak betul, pergi Google lah. Google. Ayat perkataan baru pula. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Boleh cerita lagi tak ni? You all okay ke tak ni? Ke bosan cerita ni? Ke saya tak payah cerita? Macam tak ada excitement je. Tak ada love pun belanja. Tak payahlah cerita. Tim, dah lah. Tutuplah live ni. Boleh saya cerita lagi tak ni? Boleh cerita tak ni? Macam tak ada, tak ada excitement lah korang. Korang macam ni je. Macam komen tak keluar pun. Boleh ke tak ni? Macam tak semangat. Tulis itu semangat. Semangat. Semangat sikit nak dengar. Ni kisah benar. Saya nak cerita betapa pentingnya costing dengan harga. Supaya you all faham. Okay. Sejarah ya. Saya memang minat sejarah. Saya sangat minat sejarah. Saya minat sejarah. Saya minat politik. Saya minat sukan. Saya minat semua benda. Saya banyak minat dekat dunia ni. That's why saya suka baca. Okay. Nampak. Okay, saya teruskan. Apa yang berlaku ya? Apa yang berlaku sebenarnya? Sampai satu peringkat, isunya adalah Loop Holding, dia beli dengan Lakafa, dia beli harga barang kos-kos untuk buat air itu mahal. Dan dia pula tertakluk kepada harga yang ditetapkan oleh Lakafa. Dia tak boleh sesuka hati letak harga air Chatham tu sesuka hati. Dia ada masalah dekat situ, harga dia. Macam you all kan ejen stokis. Siapa sini ejen stokis kan tadi ada harga setting by HQ. Dia ada masalah dekat situ. So dia tak boleh sesuka hati letak harga. Dia ada masalah Lakafa, Loop Holding Malaysia ni, dia kena ikut Lakafa. Lakafa ni pemegang master, founder lah, founder Chatham tu. Chatham ni bukan brand Malaysia, dia brand Taiwan. So dia ada isu. So bila dia ada isu, dia dah lah harga dia rendah. Lepas tu tahu-tahu harga dia rendah, kos dia tinggi, sebab dia kena beli supply tu. So dia pening. Dia pening. Apa dia buat? Loop Holding ni, dia pergi cari supplier lain. Sebab dia kata Lakafa ni lambat bagi supply. Dia pening. Dia kata, aduh macam mana ni, aku dalam niaga. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan anda masa Loop Holding tu pegang Chatham kat Malaysia, dia adalah antara performer dekat Asia. Dekat dunia lah consider. Sebab dunia, Chatham ni masih dekat Asia. Dekat dunia lah. Malaysia antara performer paling tinggi dekat Asia ni. Chatham paling laku kat Malaysia lah. Tapi Loop Holding ni bengang lah. Lakafa ni tak nak bagi, tak nak support dia. HQ tak nak support. Kita marah lah kan. Ada tak kes macam ni? Apa benda ni? Awak dah kaya, mindset dia dah kaya. Kenapa? Apa salah ni? Cik Zurali ni, awak dah kaya ke? Apa isu dia ni? Dekat Instagram ni ada apa-apa ke? Saya tak faham ni soalan ni. Okey, tak apa. Mengganggu pula. Tak apa, saya teruskan lagi. Okey. Tiba-tiba ada komen kat Instagram yang pelik pula saya tengok kat sini. Okey. So, kat mana cerita saya tadi? Aduh, gangguan. Gangguan interaction. Okey. Bila sampai satu peringkat, dia bengang tau. Dia kata, aku dah lah jual banyak. Aku jual Chatham ni, beratus orang beli. Tiba-tiba, aku punya HQ tak nak sokong aku. Bagi jual barang aku, jual supply kat aku mahal. Habislah aku punya margin. Aku dah lah kena penat jual banyak. Tapi dapat ciput. Sebab dia adalah franchisee. Dia kena bayar dekat franchisor. Maksudnya kena bayar HQ banyak. So commission jadi sikit. Nak kena bayar royalty apa semua. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Sampai satu peringkat dia bengang. Dia cakap dah lah tu. Loop Holding ni cakap dah lah. Aku dah malas lah nak meniaga barang dia ni. Aku tak boleh nak setting harga aku. Aku tak boleh nak beli barang sendiri. Tak boleh kontrol banyak benda. So apa dia buat tuan-tuan dan puan-puan adalah dia tak jual Chatham dah. Dia buat brand baru namanya Tea Leaf.
Itulah kisah sejarahnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cakap dekat sini, siapa ejen stokis kat sini, siapa founder, minta maaf, takut Tuan Megat ada lagi, tak tu Tuan Megat. Jangan salah faham. Saya bukan cakap anda yang tengah jadi ejen stokis, pergi cari pasal, pergi buat produk produk sendiri. Jangan. Atau anda ejen stokis untuk servis, pergi buat servis sendiri. Jangan. Jangan. Kenapa Loop Holding buat macam tu? Sebab dia dah negotiate dengan Lakafa. Pergi naik court eh. Kes ni dekat court eh. Dia settle dengan out of court settlement. Bayangkan dia buat dia kes ni dekat court. Tak silap saya tak tahu court dekat Malaysia ke dekat overseas. Saya baca tu saya tak tahu court mana. Saya cuba baca cerita tu je. Dia settle out of court. Maksudnya Loop Holding bayar something. Dia settle something lah dengan Lakafa tu. Tapi anda yang dekat Malaysia ni tak payahlah sibuk-sibuk nak follow benda tu. Sebab isu dia adalah ejen stokis. Macam ejen stokis lah juga. Ejen stokis lah kira. Consider Loop ni stokis kepada Lakafa ni. Dia tak boleh negotiate. Anda yang dekat Malaysia ni pergilah negotiate dengan anda punya founder. Atau mungkin anda ada founder. Suruh dia datang jumpa dengan saya. Belajar pasal urus kos dengan harga ni. So moral of the story, cerita yang saya nak share pada hari ni, dah sampai moral lah bukan? Saya boleh sambung lagi ke ni? Ramai pula tengok hari ni menarik pula, ramai pula yang tengok hari ni. Tahniah kepada anda yang tonton. At the end of the day, tuan-tuan dan puan-puan, apa saja produk yang anda jual, apa saja servis yang anda tawarkan, it always goes back to cost. Dan kebanyakan daripada anda, anda perasan tak tadi? Ada tak saya cerita pasal cerita ni, cerita pasal harga pesaing? Adakah harga pesaing pun ambil apa beri kesan kepada harga yang anda nak set? Yes. Saya mengakuinya, harga pesaing mesti. Anda mesti kena tahu harga pesaing. Barang anda jual mesti ada pesaing. Siapa sini tak ada pesaing, kelakarlah, kelakar bagak orang kata. Kelakar badak pun ada, kelakar bagak pun ada, kelakar. Ha tu dia. Kelakar teruk orang panggil. Tapi itu bukan penentu awal. Penentu awal anda kena tahu kos. Semua benda mesti goes back to cost. Semua benda mesti tahu macam mana kira tekan kalkulator. Bukan kira kalkulator. Tekan kalkulator. Anda kena tahu nombor ni. So itu yang saya nak share dekat sini. Moral of the story, tuan-tuan dan puan-puan, it always start with the cost. Bukan setting harga, bukan pergi tengok jiran sebelah punya harga, pesaing punya harga. Mesti tengok. Tengok tetap tengok. Tapi nombor satu, tengok balik dekat cost. Dan goes back balik. Okay, saya ulang balik eh. Apa saya cerita hari ni, banyak sangat point saya tak tahu. You all ni tengok live saya, tak nak share apa you all belajar. You all ni tengok live saya, tak nak pula datang sesi lagi mendalam, saya share lagi mendalam. Saya okay sebenarnya. Tengok kat belakang tu, saya ada urus kos tu. Saya ada sesi urus kos eh. Saya suka gila pasal costing. Selain daripada saya suka duit. Siapa suka duit? Tulis situ, suka duit. Sayang duit, tulis tak apa, tak ada masalah. Kalau bisnes suka duit, tak ada isu. Jangan takut, sebab duit akan membantu anda untuk bawa jalan ke syurga sebenarnya. Kalau anda buat bisnes dengan betul, anda kaya, dia bawa jalan ke syurga, seriously. Saya suka pasal duit, urus duit. Saya suka cukai, saya sangat suka cukai SME. Itu saya sangat suka. Tapi saya juga sangat excited bila saya mengajar tentang costing. Tengok muka saya. Saya suka membaca. Saya sangat suka membaca. Saya suka baca pasal kes bisnes. Semua saya suka sebab saya faham. Semua benda pasal costing. Dan kalau nak cakap pasal BPN. Tahu tak BPN? Sekarang ni. Bantuan Prihatin Nasional. Betul? BPN kan? Agak-agak itu tak ada kira kos ke? Government bagi BPN tak ada kira kos ke? Adalah kos dia. Kos dia datang daripada anda lah hasilnya. Cik Syayang Nora Shikin nak masuk kelas. Boleh? Tulis itu nak urus. Okay, nanti saya ceritalah macam mana. Saya sebenarnya tak nak cerita macam mana nak masuk kelas. Saya betul-betul nak tolong sebab saya tahu ramai orang akan datang kelas saya. Saya nak sebenarnya. Tapi seriously, saya suka anda semualah. Saya suka anda semua. Especially anda yang meniaga sepanjang PKP ni. Saya sangat respectkan anda. Dalam keadaan anda betul-betul gigih. Dalam keadaan anda banyak situasi. Anda tetap berniaga. PKP dah sebulan. It's the new normal, tuan-tuan dan puan-puan. It's a new normal. You guys must teruskan aja lah bisnes yang anda buat tu. Tapi saya juga sangat takut, sangat risau bila mana anda setting harga salah. Anda tak tetapkan harga dengan betul. Dan anda penat, duit tak nampak.
Macam mana nak dia kan? Kalau ikut turutan tu, awak anda tengok eh, dekat belakang saya tu ada urus kos dengan urus duit eh. Saya start mengajar urus duit. Saya start mengajar urus duit bisnes sebab saya diajar dan dididik secara direct, lutut ke lutut, talaki oleh Tuan Haji J pasal pengurusan duit bisnes. Saya belajar direct dengan beliau. Tapi lama kelamaan bila saya fikir, urus duit ni datang dari mana? Duit ni datang daripada sales. Sales ni datang daripada mana? Datang daripada setting harga. Tapi harga tu macam mana nak tahu harga yang betul? Dia datang daripada kos. Dan bila saya fikir balik, semua benda, kalau saya ni diberi, kalau orang tanya saya, apakah benda yang paling penting untuk orang belajar, orang bisnes, selain daripada belajar marketing dengan sales, macam mana nak naikkan marketing dengan sales, saya sentiasa percaya sebenarnya orang semua usahawan kena belajar bagaimana nak urus kos. Kalau dia tak pandai urus kos, banyak benda koyak. Banyak benda dia takkan nampak. Dan itulah kepakaran saya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya adalah panel penasihat untuk Titanium Premier. Siapa tahu, tanyalah Titanium Premier. Memang saya adalah panel penasihat mereka. Mereka boleh tanya saya soalan, saya akan insyaAllah akan jawab. Saya panel penasihat untuk Titanium Premier. Panel penasihat untuk Titanium Circle juga. Dan Spire juga. Dan bila tanya saya rasa benda yang paling penting sebagai usahawan, selain daripada belajar marketing dengan sales, memang kena belajar kos. Bila kos anda salah, apa kesan dia? Saya tunjuk satu analogi. Dia macam domino tau. Salah kira kos, salah letak harga. Salah letak harga, orang tak beli produk atau servis anda. Orang tak beli produk dengan servis, anda tak ada duit. So sebelum belajar urus duit, kena belajar urus kos dulu. Itu belum cerita nak apa, nak urus gaji, urus cukai. Tak payah ceritalah pasal nak bayar gaji, tak payah ceritalah nak bayar cukai ke apa. Kalau costing anda tak strong, macam tadi, kisah yang case tadi saya cerita tadi, pasal cerita tea leaf tu, loop dengan Lakafa, anda boleh Google. Seriously, saya suka kalau anda pergi Google case tadi tu. Kalau anda Google case tadi tu, anda faham apa yang menyebabkan dia tak meniaga chart time, dia buat tea leaf adalah disebabkan cost. Cost dia dah tak boleh tampung dah. Dia meniaga, faham tak? Masa dulu chart time memang sangat popular. Semua orang beli chart time lah. Saya pun beli chart time. Bubble tea tu, dia burst bubble tea tu start dengan chart time kan? Betul? Starbucks pun siap Starbucks lagi buat bubble juga dalam dia punya apa, dia punya menu Starbucks. Tuan Atik ada lagi tak? Tuan Atik ingat tak Starbucks pun ada pernah jual bubble tu juga sebab fenomena chart time tu. Tapi kenapa Loop Holding berhenti ambil chart time sebagai license tu? Sebab dia tahu costing dia koyak. Dalam nak kena bayar Lakafa royalty, lepas tu nak kena apa, harga tak boleh nak main suka hati letak. So tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang PKP ni saya betul-betul risau lah. Saya risau gila dengan anda semua sebab saya tengok. Saya betul-betul risau, seriously. Saya agak sebab sikit sebab saya seorang yang sangat suka mengajar. Sebab saya anak cikgu. Mak saya guru besar, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin dia datang dalam isin dia blood lah. Dan saya paling sedih bila ada usahawan dah cakap, Tuan Nasrul, saya meniaga penat, Tuan Nasrul. Saya meniaga banyak gila. Saya jual banyak. Tapi mana pergi duit saya, Tuan Nasrul? Saya tak tahu mana pergi duit saya. Tuan Nasrul, saya founder produk. Saya founder. Saya punya ejen ramai. Saya jual dah terlalu banyak. Stok asyik habis. Tapi saya ujung bulan saya tak ada duit. Mana pergi duit saya, Tuan Nasrul? Kenapa lah jadi macam ni? Ada yang menangis-nangis jumpa saya. Saya pun kadang-kadang menangis juga fikir. Itu sebab saya hari ni saya bagi ilmu mahal ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya sebenarnya kalau ikutkan saya tak patut. Bukan macam dia macam ni ya, saya jarang share sebab ilmu ni terlalu berat, mungkin berat untuk anda terima tau. Hakikat ni kadang-kadang orang rasa macam takut nak terima hakikat yang sebenarnya bila dia tak pandai kira kos, semua bisnes dia habis. Dia menyebabkan ramai yang tak ambil gaji, ramai yang tak ada simpanan, tapi buat bisnes penat. Siapa sini pernah pergi kelas saya? Siapa tahu? Satu hari tak berkat namanya. Itu pasal duit tak nampak. Tidak. Berkat is... Jangan cerita pasal berkat sahajalah, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang bukan pasal... You guys kena faham. Allah Maha Adil. Orang yang berusaha, insyaAllah Tuhan akan bantu. But at the end of the day, it's about usaha, tuan-tuan dan puan-puan.
usaha anda okey, anda bayar zakat, bayar sedekah, anda bayar cukai, anda niat dengan ikhlas. Tapi of course dia kena bergabung dengan ilmu juga. So that's why saya suka untuk mengajar tentang costing ni. Dan saya harap hari ni apa yang saya share akan beri manfaat yang terbaik untuk anda. Saya harap anda boleh gunakan ni. Kalau anda ada rezeki, kalau anda boleh datang belajar tentang costing ni, saya okey. Kalau tak pun gunalah apa yang saya bagi untuk hari ni. Gunakan maklumat ni, case study ni, banyak membaca. Gunakan, start dengan kira kos anda dulu. Start dengan kira kos anda dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Start dengan mengira kos anda dahulu. Dan bila anda dah kira kos anda, seriously, proses flow bersama ilmu perginya lain macam. Terima kasih Tuan Ramzi. Yes. Terima kasih Tuan Ramzi. Titanium saya sekarang. Titanium Beachworks. Trust the process. Yes. Of course, kita perlukan keberkatan. Memang cakap pasal berkat apa semua ni. Yes. Tapi usaha kena ada. Dia kan doa, usaha, tawakal. Betul. Usaha tu penting. Usaha dapatkan ilmu. Itu proses dia. Mulalah dengan kira kos anda. Saya harap dapat bantu. Yes, kita ada sesi urus kos ni. Saya share ni sebab saya nak. Kita ada sesi urus kos ni hari Sabtu ni. Siapa berminat, yes, boleh tanya tim kita dekat Facebook tu. Dia ada tahu. Ha, mereka ada boleh bantu. Dia, kalau nak tahu pasal semua urus-urus tu, kita nak share, tuan-tuan dan puan-puan. Kita share. Kita even live ni, saya akan. Ini hari yang keempat berturut-turut dah saya live di Facebook Richworks. Hari keempat. Sejak hari Isnin, hari keempat berturut-turut dah. Saya nak try istiqomah hari-hari saya nak live. Ha, so, 5:30 sesi kopi panas ni saya live. Khas untuk anda, untuk support anda dalam keadaan tengah situasi yang sangat mencabar ni. Kita nak bantu anda. So, siapa yang berminat nak kita support, anda boleh DM, PM tim kami. Tinggal nombor telefon, biar tim kita call, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin anda just nak borak-borak dengan kita je. DM, PM tim nombor, anda boleh tinggal nombor telefon sini. Tapi kalau anda segan, PM tim kami ataupun WhatsApp tim kami, biar bercakap dengan tim kami. Tim kami suka nak cakap dengan anda. Nak support anda. Macam mana nak support anda lagi? Untuk pastikan anda, lepas PKP, dalam PKP, anda masih lagi ada bisnes. Tak mudah buat bisnes. Saya salute anda yang buat bisnes. Saya pun sebenarnya, walaupun saya bekerja di Swiss, saya consider saya buat bisnes juga. Saya di level vice president, so saya kena buat bisnes. Dan ini salah satu cara untuk saya support anda, tuan-tuan dan puan-puan. DM tim kami. Biar tim kami call anda dan bercakap dengan anda. Kita tanya macam mana kita boleh support anda. Okey? Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa saya live agak lama hari ini dengan background saya yang sangat cantik. Terima kasih kepada tim saya yang support saya untuk dapatkan juga background ni. Diorang design benda ni tak sekejapan je. Saya rasa jatuh cinta pula dengan background ni. Ha, tapi tak. Saya sebenarnya jatuh cinta dengan anda sebab saya salute anda. Saya tak cakap saya frontliner lah. Saya cakap belakang sikit dia frontliner sebab kita nak support anda. Dan kita harap anda teguh, gigih. Sebab kita jaga kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sokong bisnes, perniagaan kecil dan sederhana. Kita sama. Kita sama. Bangkit berniaga bangsaku. Saya nak anda semua bangkit dan terus buat bisnes yang terbaik. Give the best. Dan seriously, tuan-tuan dan puan-puan, anda dekat di hati kami. Terima kasih. So, esok insyaAllah kita jumpa lagi. 5:30 petang. Sekali lagi kita jumpa untuk program Kopi Panas. Ha, esok topik apa? Okey, esok topik apa saya nak share? Ha. Esok saya nak share pasal duit. Boleh saya share pasal duit tak? Saya nak share pasal duit. Saya nak share macam mana nak start nampak duit dalam bisnes. Boleh saya share esok? Macam mana nak mula nampak duit dalam bisnes? Boleh? Esok saya share. Siapa nak tahu? Siapa akan join saya esok lagi 5:30 petang insya-Allah. Boleh? Okey, insya-Allah esok 5:30 petang saya nak share pasal duit pula. Okey? Boleh? Okey, cakap orang sebelah, bangun, bangun. Okey, boleh? Okey, so insya-Allah alhamdulillah, take care. All the best untuk anda semua. Jangan give up, keep it up. Saya doakan anda semua kaya dan berjaya. Saya doakan anda semua akan dapat teruskan buat apa yang anda sedang buat dan insya-Allah kita akan bersama-sama. Kita jaga kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sokong perniagaan kecil sederhana. Richard bersama anda. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Love.